Majelis Ulama Indonesia meminta kejelasan dari pemerintah dalam menjalani kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal itu untuk menindaklanjuti fatwa salat Jumat yang juga akan ditetapkan apabila ada kejelasan sikap. Hal itu dapat menjadi pertimbangan MUI dalam membuat fatwa salat ataupun aktivitas jamaah lainnya yang berkenaan dengan kegiatan di masjid. Keterangan tersebut diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Menurutnya, MUI meminta ketegasan sikap pemerintah pusat terkait menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. MUI meminta kejelasan pemerintah apakah penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah terkendali atau belum. Hal tersebut berkenaan sangat penting bagi MUI untuk dijadikan dasar dan menentukan sikap, terutama fatwa MUI nomor 4 tahun 2020 tentang ibadah pada situasi pandemi COVID-19. Untuk itu agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat, menurutnya sehubungan dengan adanya kebijakan baru yang dibuat pemerintah, seperti pelonggaran PSBB dan pembukaan bandara serta dibolehkannya pengoperasian semua moda angkutan yang ada, MUI meminta ketegasan sikap pemerintah tentang penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembatasan sosial berskala besar yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah, tentu saja tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa mencegah penyebaran dan penularan dari virus corona yang sangat berbahaya dan bahkan sangat mematikan ini. Oleh karena itu, jika seandainya pemerintah akan melonggarkan PSBB tersebut, ya menurut saya pelonggaran itu harus didasarkan kepada pertimbangan yang disampaikan oleh para ahli atau oleh para ilmuwan. Jadi kalau para ahli, para dokter, dan para ilmuwan menyatakan bahwa penyebaran dan pengendalian virus corona ini sudah terkendali, ya menurut saya bisa saja pemerintah melonggarkan PSBB tersebut. Tetapi kalau menurut pertimbangan para ahli, para dokter, dan para ilmuwan, penyebaran virus corona atau COVID-19 ini masih belum terkendali, maka menurut saya pemerintah jangan melonggarkan PSBB ini. Karena kalau seandainya oleh pemerintah dilonggarkan, maka tentu implikasinya penyebaran dari virusnya akan meningkat. Dan kita tidak mau itu. Karena kalau seandainya penyebaran virusnya meningkat, maka masalah kesehatan yang akan kita hadapi juga akan semakin meningkat dan akan semakin bermasalah. Dan semakin lama kita larut dalam persoalan krisis kesehatan ini, kita akan juga akan terseret ke dalam krisis berikutnya, yaitu krisis ekonomi. Dan kalau saya krisis ekonomi ini tidak bisa kita atasi dan tidak bisa kita tanggulangi, maka tentu dia akan berdampak, akan melahirkan apa yang disebut dengan krisis sosial. Dan tentu saja kita tidak menginginkan akan terjadi di negeri ini krisis sosial. Apalagi akan terjadi dan akan menyeret negeri ini ke dalam krisis politik. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pemerintah agar pelonggaran PSBB ini betul-betul diperhitungkan, dipertimbangkan secara baik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan kalau seandainya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka menurut saya melonggarkan PSBB ini adalah merupakan satu tindakan yang sangat berbahaya. Serta demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim TVMU memberitakan.